Indonesia bahkan ya udah mengenal Devan. Mungkin karena zamannya sosmed ya. Padahal dia kan anak yang sangat jarang nampil di TV, ditawarin banyak acara tuh dia milih-milih gitu, enggak kalau enggak sama mamanya, kalau enggak sama kakaknya, dia kadang-kadang susah banget. Tapi orang tahu gitu. Karena dia sekarang setelah dia pengen jadi penyanyi, dia memang apa selalu memperbaiki diri gitu. Les vokalnya enggak pernah ketinggalan, di rumah selalu nyanyi every time, everywhere dia nyanyi, enggak selalu enggak di cuma di rumah. Okay. Terus kayak umpamanya kalau mau ada ngapain gitu, dia mau seorang penyanyi terus apa sih faktor pendukungnya gitu, kayak umpamanya harus bisa ngedance, dia belajar nari gitu, belajar dancing pop apalah segala macam, terus dia juga belajar main musik, terus dia belajar nulis lagu juga gitu, kayak dalam bidang acting pun dia banyak nonton film, kayaknya dia lagi pengen tahu bagaimana sih cara orang berakting bagus. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Thank you.